Ribuan masyarakat tumpah ruah di sepanjang jalan dua jalur komplek perkantoran Bukit Menderan pada minggu sore menyaksikan berbagai penampilan dan atraksi ratusan peserta Sabah Karnaval 2018. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke-19. Salah satu peserta yang membuat decak kagum masyarakat adalah adanya gadis cantik yang berkostum burung rangko dan didampingi dayang-dayang atau penari. Hebatnya lagi, peserta ala burung rangko ini menari-nari di hadapan masyarakat dan podium utama Sabah Karnaval. Kegiatan Sabah Karnaval ini diikuti lebih kurang 37 peserta dari berbagai etnis paguyuban serta pelajar dari berbagai wilayah di Kabupaten Tanjab Timur. Sekda Tanjab Timur memberikan apresiasi kepada peserta sebab meski diguyur hujan, semangat peserta tidak berkurang. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Sutiana mengatakan, peserta Sabah Karnaval tahun ini lebih meningkat dan berkualitas dari tahun sebelumnya. Dirinya berharap Sabah Karnaval menjadi wahana hiburan masyarakat dan tempat bagi semua peserta untuk menampilkan kreasi dan ide-ide kreatifnya. Ke depan, meningkat menantang banyak lagi dan mungkin dari ini bisa mengeluarkan. Ya, sehingga Tanjung Jabung ini kekayaan untuk seni dan budaya lebih meningkat lagi. Agus Rasau, Jambi TV.